akan mereview pesawat tempur kepunyaan tentara Angkatan Udara. Itu merupakan pesawat yang sudah lama tidak terpakai, kepunyaan tentara Angkatan Udara yang ditempatkan di halaman Pemda Tulangbong Tenggala. Jadi kita akan mereview pesawat tersebut. Itu merupakan pesawat kebanggaan tentara Angkatan Udara untuk memperkuat NKRI. Semoga NKRI kita lebih kuat, lebih gagah. Jadi kita akan mereview pesawat tempur itu. Oke, langsung aja kita review ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun hari ini kita akan mereview pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang sudah lama tidak terpakai dan ditempatkan di halaman Pemda untuk mempercantik halaman Pemda. Oke, ikutin ya, kita mereview pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Jadi ini merupakan monumen pesawat A4E Skiwot yang kepunyaan TNI Angkatan Udara ya, yang diresmikan pada tanggal 18 Mei 2021 oleh Panglima Operasi TNI Angkatan Udara 1 Dede Rusamzi, Marsikal Muda TNI. Jadi ini merupakan sejarah pesawat tempur ini. Pertama kali tiba di tanah air, memperkuat udara. Ini merupakan sejarah pesawat udara A4E Skihat kepunyaan TNI Angkatan Udara. Ini merupakan pesawat tempur kepunyaan TNI Angkatan Udara. Yang sudah lama tidak terpakai, jadi ditempatkan di depan kantor Pemda Tulangbawang, Lampung. Ini asli pesawat tempur kepunyaan tentara Angkatan Udara. Tipe TL-0418. Jadi pesawat tempur ini sengaja ditempatkan di halaman kantor Pemda karena pesawat ini sudah lama tidak terpakai dan tidak layak. Jadi untuk memperindah pemandangan di depan kantor Pemda di Mall Pelayanan Publik. Ini rangkaian-rangkaiannya dalamnya. Sangat gagah sekali pesawat ini. Ini pesawat tempur punyaan TNI Angkatan Udara. Ini rangkaian mesinnya. Ini sudah ditambah-tambah untuk memperindah penampilan. Pesawat ini tipe TL-C418 yang dimiliki Tentara Angkatan Udara untuk memperkuat pertahanan udara.
Jadi pesawat tempur TL-0418 ini memiliki rentang sayap 838,27, sedangkan panjang badan 12,29 meter dengan tinggi pesawat 4,57 meter. Sedangkan berat kosong pesawat ini 5.670 kilo. Pesawat ini memiliki ataupun membawa awak pesawat satu ataupun dua orang. Ini juga tersedia monumen ataupun sejarah pesawat tempur ini pertama kali dimiliki oleh Tentara Angkatan Udara. Ini merupakan pesawat pertama kali yang dimiliki untuk mempertahankan NKRI. Ini merupakan monumen ataupun sejarah kisah pesawat tempur ini berada. Pesawat tempur. Ini merupakan pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang ditempatkan di depan Pemda Tuang Bawang, Menggala. Kelihatan sangat gagah sekali pesawat tersebut. Ini asli pesawat yang sudah lama tidak dipakai. Ini tampak kelihatan dari jauh ini pesawat tersebut. Nanti kita ke dekatnya, lebih dekat lagi. Gagah sekali pesawat ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi Tentara Angkatan Udara memiliki pesawat ini untuk mempertahankan NKRI. Sangat gagah sekali pesawat ini. Mantap pesawatnya, gede banget.